Mulai sekarang, gak usah panggil Kak. Ares aja. Kenapa sih, Kak? Kamu jatuh cinta ya sama aku? Ser, lo jangan pernah takut. Kita semua ada buat lo. Maafin papa, Ser. Maafin papa. Sarah, yuk. Teruntuk Fiona, kamu adalah rahasia yang tak bisa aku pecahkan. Kamu adalah pertanyaan yang belum bisa aku temukan jawabannya. Sehingga dalam tatapanmu, aku berharap ku berikan isyarat. Sungguh, aku hanya butuh satu saja. Pertanda yang tak bisa aku ucapkan. Dengan satu pertanda itu, aku sanggup menunggu. Sampai kau meyakini rasamu. Sampai nanti, rasa kita bertemu. Dari seorang yang menunggu isyaratmu, Mario. Udah nih, kelar. Ape? Lu yakin ini bakal berhasil? Ya nggak tahu. Ya lu coba aja dulu lah. Nanti lihat hasilnya gimana. Mendingan lu coba dulu daripada nyesel. Eh? Wangi. Ya, yuk. Jadi kamu tinggal di mana? Aku di Bekasi sih. Kamu di Bekasi? Iya. Deket dari sini ya? Oh ya? Iya. Mau aku antar aja pulang. Emang boleh? Ya boleh lah. Kalau mau makan dulu juga boleh. Tapi naik motor ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau duduk di belakang situ? Boleh. Yuk. Awas, hati-hati. Thank you. Buat nggak? Kamor. Kak. Kok Fiona malah sama Kak Laskar sih? Bangun, Kak. Kak, maafin kita ya, Kak. Gara-gara kita. Gak perlu minta maaf. Kalian minta maaf gak bakal ngerubah apa-apa. Gila ya. Si Laskar. Gue sahabatnya ditikung. Iya, nggak apa-apa kak, maksudnya kan iya kak, nggak apa-apa, maksudnya kita kan yang penting udah coba. Kalau misalkan nggak dapet, coba gue kelinci percobaan buat kalian. Bukan ya, gitu, gue kelinci percobaan buat nggak, kalian kita gue kelinci percobaan buat kalian.
ke arah sini lo. Kenapa sih, Mor? Ya menurut lo aja kenapa? Ya lu jelasin ke gue lah, lu kenapa? Lo gak boncengin Fiona. Lo kan tahu gue lagi ngegebet dia. Lo tahu. Terus lo mau ngapain, mau nikung? Udah, lo sama teman sendiri gak usah pakai emosi ya. Udah. Temen makan temen. Eh, Mor. Lo denger ya? Fiona yang minta nganterin pulang. Masa ada cewek minta nganterin pulang gak gue anterin? Yaudah gini deh. Gue janji, abis ini gue gak akan nganterin Fiona pulang lagi. Dan gue gak akan deket-deket sama Fiona lagi. Ya iyalah. Itu harusnya supportive, man. Gue tuh sama Fiona effort banget. Lu tanya sama Ardan, gue effort gue kayak gimana. Lu tanya sama Ardan. Gue ngerti. Ya udah, gini. Sekarang mendingan lu damai. Yuk. Damai. Okay. Kayaknya Ars di Jakarta jaga gengsi deh. Padahal pas di Bandung kemarin, dia yang nyium kamu. Tapi di Jakarta, malah belaga gak kenal. Ze, cewek itu dikejar, bukan mengejar. Sepakat. Guys, gue punya usul. Gimana kalau geng Al sama geng cewek-cewek bikin rencana buat nyatuin Aris sama Zia? Soalnya mereka berdua tuh kelihatan saling sayang banget, cuman kaku banget, butuh sentuhan romantis dari kita-kita, ya kan sih? Pinter banget nih, my baby. Ayo. Lu gimana? Ya lu nanya gua. Gua udah pasti setuju lah. Gua kan paling jago soal romantis-romantis gitu. Ya ga, Bi? Oke, deal. Lu deal. Semua oke? Oke? Oke. Yuk, deal. Dear Papa, apa kabar, Pa? Semoga Papa baik-baik aja di sana. Aku di sini juga sedang menata diri aku untuk tegar dan berusaha untuk hidup lebih baik. Aku gak nyangka kalau hubungan kita yang dulu sangat bahagia jadi seperti ini. Pa, jujur, awalnya aku marah dan kesal sama Papa. Aku kecewa, tapi aku sadar kalau tujuan Papa baik, Papa hanya ingin melindungiku. Aku juga sadar, aku sangat mencintai Papa, juga sangat mencintai Aiden. Biarlah waktu yang mengobati hati kita yang terluka. Maafkan aku yang selama ini bungkam dan menyimpan masalahku sendiri. Sehingga Papa yang sangat mencintaiku jadi bertindak di luar kendali. Aku tahu Papa melakukannya karena Papa sangat menyayangi aku. Semua udah terjadi. Aku sudah maafin Papa. Papa harus sehat ya. Aku menunggu Papa datang memelukku lagi seperti setiap hari yang Papa lakukan ke aku. Percuma aku nyuruh lo. Kerjaan kayak gitu aja gak beres. Lo harus cari cara. Gimana caranya orang kita bisa masuk situ lagi? Paham? Bodoh kalian semua. Kerjaan kayak gitu aja gak beres. Sebenarnya kalian bisa apa sih? Hah? Kak, kamu lihat Selina kuliah sama Karisa nggak? Les. Gua nggak lihat sih.
Gue juga sekarang lagi nungguin anak Kals. Gak tahu tuh pada hilang kemana. Udah duduk dulu aja. Hello, 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 ladies and gentlemen, welcome to my Mang Oji. Yo, Mang Oji teh bawain menu spesial for you. Nih, sebentar. Aya topokaki hot kaiji, donat, and juice. Juice for life better, especially for you. Kita belum pesen. Calm down everybody. Ini tuh semua udah di-pay sama si Laskai. Neng Jia, tahu nggak kenapa donatnya bolong tengahnya? Karena yang utuh dan bulat mah cintanya Ais ke Neng Jia, tuh. Es, udah tembak, ngunaun deui atuh. Susah, man. Bukan cewek biasa. Apaan sih? Gua mau uji mau supportnya. Apaan sih bisik-bisik? Hah? Oh enggak apa-apa. Kenapa bisik-bisik di depan aku sama Mang Oji? Enggak apa-apa. Apa enggak? Enggak apa-apa. Ya udah. Yaudah deh, aku cari mereka dulu. Hah? Eh, di sini aja. Eh, ini makan nih. Sayang kalau nggak dimakan makanannya. Duduk. Kenapa sih? Makanya kalau makan tuh jangan buru-buru, jadinya kesel kan? Gimana sih? Galak banget sih. Bisa manisan dikit gak? Hilang selera makan gue. Nih, jadi cowok pelimpan banget. Gimana? Pikir sendiri, perspeksi. Sebel banget tau ngeliat mereka ribut terus padahal kelihatan banget gak sih sayangnya? Tau, padahal kan tinggal bilang I love you too. Kelar? Iya. Ini si Aris harus belajar banyak dari kita nih. Guys, ini plan A gagal. Kita harus lanjut plan B. Makasih ya, Mang. You're welcome. Makasih ya, Mang. Ya, Neng. Undangan pertandingan di arena ring tinju markas Kals. Maksudnya apa nih? Maksudnya Kals menantang Panglima Tempur Wolves buat bertanding. Lawan Ketua Calderius. Lo terima tantangannya? Siapa tahu. Oke. Siap-siap kalah. Ngomong aja sama diri sendiri. Gimana nih? Mereka tuh kayak Tom and Jerry tahu. Kayak gak mungkin deh Zia datang. Gue sih yakin Zia bakal datang. Ya udahlah kita lihat aja. Itu mereka. Zia. Selamat datang, peserta penerima tantangan. Ini adalah sebuah
pertandingan antara Wolves dan Calderios yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kalian udah siap? Ayo naik. Ladies first. Dea. Semangat! Semangat! Ize, lu pake ya. Lu harus kalian ares. Kan dia udah nuduh lu tuh, ngebunuh Eden. Tenang dulu, tenang ya. Oke, kita mulai ya. Ready and fight! Yes! Bagus deh, nice deh, reses. Gue berani tantang lo. Kalau misalkan saya yang menang, gue kasih motor gue buat geng cewek. Oke. Okay. Tapi kalau Ares yang menang, salah satu dari kalian harus ngedit sama gue. Oke, okay. Gue terima tantangan lo ya. Gue yakin saya bakal menang, tuh lo lihat sendiri. Udah siap kalah. Res. Sebenarnya aku. Oke. Mayan juga. Tadi gue sengaja. Mau gue kasih tahu satu trik. Bentar ya. Biar lo bisa lebih baik. Kalau tahan gue di sini. Wow. Lo tuh ya. Gosek tuh. Ah, Ares ini mah bercanda. Iya kan, Res? Dan pemenangnya adalah Zea. STNK, BPKB. Ih, curang lo ya. Buruan. Nggak boleh kayak gitu, kalau udah janji tuh harus ditepatin. Yes. Kabar ya, Kak? Nggak apa-apa, Kak. Hidup emang banyak cobaannya. Jaga baik-baik motor gue. Motor lo? Motor gue kali. Bye. Lu tuh lagian. Ayo. Lu jago banget. Ze, sumpah lu tuh bisa apaan aja ya. Gila, idaman lu. Sumpah kamu mantul. Girl crush. Gue. Ya udah, kamu duluan. Gue minta maaf ya. Karena udah salah paham sama lo. Gue juga minta maaf ya, Zek. Udah kelewatan, Zek. Maafin gue ya. Gue juga, Zek. Gue minta maaf ya. Gue
gue ngerasa gak enak. Aku udah maafin kalian semua kok. Kak, motor lo mana lu? Ayo, gue mau lihat motornya mana. Oh iya. Kok sini, ayo gue juga mau lihat. Tapi sebenarnya tadi kamu. Sebenarnya kenapa? Tadi nyobain. Duduk. Ini apaan? Gak tahu. Tadi pas datang langsung disuruh kesini sih. Ya anak-anak pada kemana ya, kok belum datang? Senengnya lihat mereka akur. So sweet banget sih mereka. Ah, Cleo ngiri ya? Jangan-jangan mereka sengaja. Tapi tempatnya lumayan bagus juga sih. Kayak makanannya enak. Enak sih. Pusing ngiri banget. Tega banget lu. Udah dong. Lu pada berisik banget dari tadi. Ntar kalau Aris sama Zia tahu kita di sini, bisa berantakan. Tapi kemarin tuh kamu sengaja gak sih? Ini masih bahas yang kemarin. Betul. Sengaja gak? Menurut kamu gimana? Kamu gak perlu ya kasihanin aku terus pura-pura kalah gitu supaya aku menang. Karena aku bisa menang secara fair. Lo mikirnya gue sengaja ngelakuinnya? Kamu kemarin ngerasa menang atau enggak? Ya menang lah. Ya udah. Ih, apaan sih? Udahlah, yang lalu-lalu gak usah dibahas ya. Tapi awas ya, kalau kamu nanti berani-beraninya nyoba kayak gitu lagi. Aku bisa menang secara fair. Karena aku beneran bisa menang. Tolong, bisa gak? Gak usah nunjuk pakai garp. Ya ada sih. Udah lah, Beb. Daripada kita ngeliatin orang pacaran, mending kita cari tempat aja untuk pacaran. Wow. Jadi abis itu kamu anterin aku ke tempat Sarah ya? Pasti. Gemes. Kasih tahu yang lain. Cari Eros. Cari Eros sekarang! Cantik deh. Aduh. Duh, Neng. Kan lo, ih, jangan pegang-pegang apaan sih? Tas,
senang. Eh, botak! Tolong! Bodoh emang lu ya! Kawan! Aduh ya! Sel, Sel, lu gak apa-apa? Hah? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa sih. Kak. Sumpah. Gue gak bisa bayangin kalau gak ada lo gimana. Ya udah parah sih pasti. Itu gak ada gue. Thank you ya. Ya udah. Gue traktir lo makan deh. Aduh. Gue capek begini. Gue gak butuh makan. Gue butuh kasih sayang. Gimana kalau kita ngedit? Ih. Ngedit jalan berdua. Ya iya, masa berlima? Berlima mah kerja kelompok. Ayo, mau enggak? Oke. Lo pesen apa sih itu? Spaghetti. Oh, spaghetti. Kirain bihun. Mau gak nih? Enak tau nih. Nih. Gue suapin. Gak usah, gak apa-apa. Lo aja. Gak apa-apa, gue mau. Gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Ya. Kak, gak usah buat lo aja, buat lo aja. Enggak, udah kenyang nih. Enak banget ini. Gue gak apa-apa, gak usah malu-malu. Gak usah. Enak kamu? Iya. Halo guys. Gue sekarang lagi dinner nih sama... Kak. Nggak mau, Kak. Gue nggak mau divideoin, Kak. Dikit doang. Nggak mau, malu. Gue doang. Dikit doang. Nggak mau, Kak. Malu, Kak. Dikit doang. Nggak ini buat opening doang nanti nggak kamu. Nggak mau, gue nggak mau aku, masuk. Aku edit nanti. Nggak mau. Dikit doang. Nggak mau, Kak. Matiin nggak?